Swedia memiliki 5 Corvette kelas Visby dengan yang pertama dikirim pada tahun 2002 dan 2 terakhir dikirim pada tahun 2015. Corvette terutama dirancang untuk peperangan anti kapal selam dan penanggulangan ranjau. Corvette siluman kelas Visby dibangun untuk Angkatan Laut Swedia oleh perusahaan Swedia Kockam yang merupakan bagian dari SAAB. Konstruksi dimulai pada tahun 1996. 4 Corvette Visby pertama untuk penanggulangan ranjau dan perang anti kapal selam, sementara kapal terakhir terutama untuk peran serangan dan perang anti permukaan. Helikopter seperti Agusta Westland A109M dapat mendarat, lepas landas, dan mengisi bahan bakar di dek kapal. Corvette Visby menggabungkan teknologi Genuine Holistic Stealth atau GHOST yang menawarkan kemampuan bertahan hidup dan efektivitas misi yang lebih baik. Lambung Visby dirancang dengan permukaan bersudut datar yang besar untuk meminimalkan tanda optik dan inframerah, tanda akustik dan hidroakustik di atas air, potensi listrik bawah air dan tanda magnetis, tanda tekanan, penampang radar dan sinyal yang dipancarkan secara aktif. Sebuah Corvette siluman memiliki jangkauan deteksi 13 km di laut lepas dan 22 km di laut tenang tanpa gangguan. Sementara dalam lingkungan dengan peperangan elektronik ketat, Visby akan terdeteksi pada jarak 8 km di laut yang kasar dan 11 km di laut yang tenang. Bahan lambung adalah konstruksi sandwich yang terdiri dari inti PVC dengan serat karbon dan laminasi vinil. Bahannya memberikan kekuatan dan kekakuan tinggi, bobot rendah, ketahanan guncang yang baik, radar rendah, dan signatur magnetik yang juga rendah. Sistem komando, kontrol, dan komunikasi atau C3 setris kapal terdiri dari sistem manajemen tempur subsistem 9LV MK3, bantuan pendukung keputusan MAST, dan sistem komunikasi terintegrasi. 9LV MK3 didasarkan pada arsitektur sistem terbuka dan menggunakan sistem operasi Windows NT. Radar Subtech Seros 200 dan sistem kendali tembakan optronik sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem manajemen tempur Visby. Sistem komunikasi memiliki saklar komunikasi digital berkapasitas tinggi yang dikembangkan oleh perusahaan Denmark Maersk Data Defense bersama dengan Kars Corona yang menghubungkan saluran komunikasi suara dan data. Sistem ini menyediakan komunikasi internal atau jalur terbuka dan akses komunikasi eksternal dengan berbagai tautan radio dan jaringan berbasis darat. Sistem navigasi menangkap input data dari satelit log, giro, dan sistem GPS serta menghitung plot dengan sangat akurat. Dalam hal persenjataan, kapal Visby awalnya tidak dilengkapi dengan sistem rudal pertahanan udara, tetapi pada akhirnya bisa dilengkapi dengan sistem rudal tersebut. Pemerintah Swedia telah memilih sistem rudal permukaan ke udara UM Konto yang diproduksi oleh Denel dari Afrika Selatan. UM Konto memiliki panduan inframerah, jangkauan 12 km dan ketinggian 10.000 meter. Sistem tersebut dapat melibatkan hingga 8 target. Corvette ini dilengkapi dengan 8 rudal anti kapal subforce dinamik RBS 15 MK2. Rudal ini menggunakan radar homing Ku-band aktif dan memiliki jangkauan lebih dari 200 km. Rudal tersebut memiliki kecepatan subsonik tinggi yakni 0,9 Mach dan dipersenjatai dengan hulu ledak 200 kg. Rudal tersebut akan dipasang di bawah dek dan ditembakkan melalui palka khusus untuk menjaga sifat siluman dari kapal.
Saab diberi kontrak oleh Angkatan Bersenjata Swedia untuk mengembangkan dan memproduksi sistem rudal anti kapal generasi berikutnya untuk korvet pada Maret 2017 lalu. Rudal tersebut menggabungkan kemampuan RBS 15 dengan kemampuan yang ditingkatkan termasuk jangkauan tempur yang lebih baik, berat yang lebih rendah, dan pencari yang ditingkatkan. Untuk peperangan anti kapal selam, Visby dilengkapi dengan peluncur granat bertenaga roket 127 mm, bom kedalaman, dan torpedo. Ada 3 tabung torpedo 400 mm untuk torpedo anti kapal selam Saab Underwater System TP-45. Visby juga dilengkapi dengan meriam serbaguna Bofors 57 mm 70SK MK3. Meriam ini memiliki sistem pemuatan full otomatis yang berisi 120 butir amunisi siap tembak. Meriam menembakkan hingga 220 putaran per menit dengan jarak maksimum 17.000 meter. Untuk penanggulangan ranjau, Visby membawa Saab Bofors Underwater System ROV atau Remotely Operated Vehicles untuk berburu ranjau. Selain itu, juga memiliki Atlas Electronic Seafolk ROV untuk pembuangan ranjau. ROV berburu ranjau adalah pengembangan dari MK3 Double Eagle. Corvette Visby dilengkapi dengan Hydra Multisonar Suite dari General Dynamics Canada. Suite ini mengintegrasikan data dari sonar direct pasif Hydro Cyan Technologies, SeaTac CVDS-26 Dual Frequency Active Variable Depth Sonar, sonar yang dipasang di lambung SeaTac CHMS-90, dan data dari ROV. Dalam hal sensor, kapal mengusung sistem gelombang mikro Saab Seagiraffe AMD 3 Deciband. Ini adalah radar multiperan yang menyediakan pengawasan dan pelacakan udara dan permukaan serta indikasi target untuk sistem senjata. Radar memiliki fitur teknologi multibeam 3 dimensi yang gesit dan dapat menangani berbagai ancaman hingga ketinggian 20.000 meter pada sudut 70 derajat. Sedangkan kemampuan electronic countermeasure atau ECCM mencakup antena ultra rendah side lobes. Antena tersebut memiliki tingkat rotasi 30 RPM untuk pengawasan dan 60 RPM untuk pertahanan udara. Ada juga radar pencarian permukaan E-band dan radar kendali tembakan EJ-band. Masih ada radar taktis sistem pengawasan CS3701 dari Edo Reconnaissance and Surveillance System menyediakan fungsi dukungan elektronik dan berbagai radar penerima peringatan. Kapal kelas Visby juga dilengkapi dengan sistem umpan multi ammunition soft kill atau MASS dari Rheinmetallwaffe Munition Jerman. MASS dapat meluncurkan hingga 32 proyektil melawan rudal anti kapal dan proyektil dipandu. Umpan MASS mencakup gelombang radar, inframerah, elektrooptik, laser, dan ultraviolet. Visby dilengkapi dengan mesin gabungan turbin diesel dan gas atau Kodak. 4 mesin turbin gas dan 2 mesin diesel dihubungkan ke 2 gearbox yang menjalankan 2 propulsor waterjet. Motor memberikan kecepatan maksimum 15 knot untuk durasi lama dan 35 knot untuk durasi pendek. Demikian sahabat Jejak Tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flagiona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. I'll protect that dog in the tank today. Okay, sir, thanks for coming up to play. Hey, thank you guys, appreciate it.